Jantan betina, Mbak? Belum dicek tapi. Oh, belum dicek. Coba Mbaknya bisa ngecek kan? Bisa. Coba yuk sahabat bayi biar dicek. Sementara buat cek secara langsungnya aja ya, Pak. Ini pipinya halus. Ada yang gindrin ya? Iya. Gindrin Suragoi ada yang biasa. Ini size berapa, Mbak? Size-nya 42 sampai yang besar itu sekitar 45. Oke. Kalau untuk yang ini harganya berapa sih, Mbak? Ini murah aja, Mbak. Berapa ini? Saya ngeliat kok banyak kumpai sih, Mbak, di sini. Ini lagi banyak stok kumpai ya? Ya, kebetulan untuk kumpai gold yang ini, sementara masih Minangkabau aja yang produk. Satu Indonesia masih belum ada. Oke, ini sahabat koi, ini mau dikembangkan lagi atau dijual nih, Mbak? Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya. Nah sahabat koi, kali ini saya masih main ke Minangkabau Farm yang ada di Blitar. Ini salah satu seller dan breeder ikan koi yang sudah kawakan banget, sudah lama banget. Dan kemarin pada video sebelumnya sahabat koi, saya ajak untuk review kolam yang filternya ada di atasnya ya sahabat koi. Dan pada video kita kali ini yang biasanya ditunggu-tunggu sahabat koi, yaitu nge-review harga ikan koi. Nah kali ini kita juga mau nge-review juga ikan koi yang ada di Minangkabau, itu banyak stok ton apa aja sih dan harganya berapa. Karena ini di video juga sahabat koi bisa lihat ini ada size besar ya sahabat koi. Ini Doitsu Sanke, ada Kohaku juga, dan ada Polosan juga. Nah, nanti kita tanya ke teman-teman yang ada di Minangkabau ini terkait harga-harga ikan koi yang ada di sini. Dan saya ngelihat banyak ada kumpai-kumpai ya. Ini salah satunya nih. Keren. Ini Kabuto ya sahabat koi. Kabuto kumpai. Ini bisa dilihat nih. Oke, yuk pasti penasaran dengan harganya ya. Selamat pagi Mbak ya. Selamat pagi Pak Budi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Nah kali ini sahabat koi saya di Minangkabau. Untuk yang video kemarin saya ditemani Pak Ali karena menjelaskan kolam Mbak ya. Iya. Dan kali ini saya ditemani Mbak Diah. Iya. Admin dari Minangkabau ya, oke. Salah satunya. Oke. Adminnya ada berapa sih Mbak? Kalau sementara yang pegang stok ada 4, terus ada pengiriman ada sendiri, oke. Sama perawatannya ada sendiri. Ada sendiri, oke. Nah ini sahabat koi, jadi tidak lengkap rasanya kalau kita main ke seller koi plus breeder juga Mbak ya. Iya. Kalau kita nggak review harga ikan, dan ini yang ditunggu-tunggu sama viewernya Ebisukoi juga. Yuk coba kita, di sini lagi stok banyak dari size berapa sampai size berapa Mbak? Dari 20 sampai 50. Iya. 20 cm yang mana nih? 20 cm-nya ada di akuarium atau? Ada di akuarium ini. Oke, ada. Yang di sini ya. Enggak ya, begitu kelihatan. Iya. Kalau harganya berapaan, Mbak? Kalau harganya paketan. Iya, paketan. Masih ingat enggak harganya berapaan nih? Mulai dari 80 ada. 80.000 ya. Per ekor ya. Betul. Untuk jenisnya yang ready stock apa saja? Yang ready paling banyak sementara Kohaku Sanke. Kohaku Sanke ya? Iya. Oke, nah sahabat koi kalau pengen sahabat koi dapetin info terbaru, updatean juga, nanti bisa gabung ke grup WA-nya Mbak ya? Ada. Ada, nanti saya tulis di kolom deskripsi sahabat koi, kalau pengen masuk nanti langsung bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan di sini ada di bak-bak ini ada yang besar-besar. Mungkin saya pengen review yang ada di sini yang lebih kelihatan jelas Mbak ya? Iya, silahkan. Oke, ini besar-besar banget Mbak. Ya, size-nya 42, paling besarnya 53. Ada 53 yang mana nih? Tanco ini. Ini Tanco Sanke? Ya, betul, Pak. Tanco Sanke, doit apa sisik, Mbak? Tanco sisik. Tanco sisik. Oke, nah kalau untuk Tanco sisik ini, jantan betina, Mbak?
Belum dicek tapi. Oh, belum dicek. Coba yeah. Banyak bisa ngecek kan? Bisa. Coba yuk sahabat koi biar dicek. Sementara buat cek secara langsungnya aja ya, Pak. Ini pipinya halus. Berarti betina. Sepertinya betina ya. Iya. Oke, kalau yang seperti ini berapaan sih, Mbak? Ini untuk yang sankey ini ya, Pak. Ini kan paket sankey yang ini. Oh, paket ada ya, yang paket ya. Paket 3 ekor. Ini. Ya, betul. Itu doit-doit ini. Iya. Oke, ini size berapa sampai berapa, Mbak? Size-nya 42, 46. Oke, berapa harganya? 2 juta aja, 3 ekor. 3 ekor 2 juta. Iya. Ini nanti jantan betinanya bisa ditanyakan sahabat koi. Terus kalau untuk yang tanco ini juga paket? Iya, itu juga paket. Itu satu paket sama kohakunya. Oh, dua. Iya, dua ekor. Ini berapa nih dua ini? Hafal nggak? 1,5. 1,5 ya? Iya. Oke, di luar ongkir sahabat koi? Iya, betul. Masih di luar ongkir. 1,5 di luar ongkir. Terus ini berarti sendiri nih ya untuk yang polosannya? Itu paket sama soa, tapi kalau mau diambil per ekor juga boleh. Oke, kalau per ekor berapa? Per ekor ini size-nya sekitaran 46, 800 sampai 1 jutaan. 800 sampai 1 jutaan. Yeah. Biasanya kalau paket lebih murah biasanya jatuhnya ya. Yeah. Oke, atau mungkin satu bak ini sahabat koi mau ambil semua karena ini udah lengkap, ada doit, ada sisik, ada kohaku, ada tanco sankey, ada sankey dan ada polosannya. Ini lebih murah kalau diambil satu paket gini, Mbak ya. Iya, yeah, pasti lebih murah kalau borongan. Nih, kalau borongan lebih murah. Yuk kita coba intip yang di sebelahnya, ada bak juga. Ini jadi saya datang ke sini pas Mbaknya ini ikan mau dimasukkan ke kolam ya, Mbak ya? Iya, Pak Budi. Mau masuk kolam filter. Oke, ini ada soragoi. Ada yang gindrin ya? Iya. Gindrin soragoi, ada yang biasa. Ini size berapa, Mbak? Size-nya 42 sampai yang besar itu sekitar 45. Oke. Kalau untuk yang ini harganya berapa sih, Mbak? Ini murah aja, Pak Budi. Berapa ini? Ini yang paling besar 500, yang lainnya bisa 300-400an. Oke, ini sahabat koi. Dan ini udah lolos karantina, Mbak ya? Sudah. Tinggal kirim sahabat koi, nanti kalau cocok langsung hubungi nomor Mbaknya. Oke, kita intip yang di sebelahnya ini. Ini besar-besar juga. Ini ada koromo, Mbak? Ada, gindrin. Gindrin koromo, terus ada soa, terus ini kohaku, ada tanco sankey. Iya. Yeah. Tanco sankey. Ini harganya berapa nih, Mbak? Ini murah aja, Budi. Ini untuk tanconya 2 ekor itu 1 juta aja. Ini size berapa tanconya? Size 42 juga, 42, 45. Oke, 2 juta aja. Iya, 1 juta, Pak Budi. Oh, 1 juta ya? 1 juta aja. Oh, saya pikir 2 juta tadi. Berarti 2 1 juta. Betul. Oke, murah sahabat koi. Dan udah dapat size besar ya. Nah, terus untuk koromonya gindrin? Koromo gindrin satu paket dengan kohakunya ini. Oh, dengan kohaku ini ya. Berapa 1,8. Ini? 1,8. Iya. Oke. Terus ini ada kumpai soragoi. Iya. Kumpai cagoi tembaga. Oh, cagoi. Sorry, kok soragoi. Cagoi tembaga. Oh, cagoi ya. Iya. Aragoke. Ini berapaan, Mbak? Ini 1 jutaan. 1 jutaan. Ini penari kolam sahabat koi. Boleh nego. Boleh nego ya. Oke. Okay. Enak nih sahabat koi. Jadi sahabat koi nanti kalau cocok mau borong minta potongan harga langsung ngomong ke Mbaknya nanti. Saya ngeliat kok banyak kumpai sih, Mbak, di sini. Ini lagi banyak stok kumpai ya? Ya, kebetulan untuk kumpai gold yang ini. Sementara masih Minangkabau aja yang produk. Satu Indonesia masih belum ada. Oke, ini sahabat koi, ini mau dikembangkan lagi atau dijual nih, Mbak? Dikembangkan lagi, Pak Budi. Jadi masih mau di breeder. Oke, ini mau di breeding. Ini mau dibesarkan lagi dan di breeding, Mbak ya? Betul. Oke, ini kalau ini sahabat koi. Nanti suatu saat kalau sahabat koi mau azukari seperti ini boleh di kolom komentar. Asik nih, gold ini, Mbak ya? Iya. Yeah. Oke, tama ini nggak dijual, ini untuk mau dibreeding, mau dibesarkan lagi. Ini size berapa sih, Mbak? Ini masih 44,3 mungkin. Oke, belum siap mungkin ya. Ya. Nanti masih dimasukkan ke filternya yang besar itu ya? Betul, masih dibesarkan lagi. Dan nanti sahabat koi kalau ini ada ide ini tadi langsung tercetus, semisal di azukarikan gimana? Ada yang berminat nanti tolong ditulis di kolom deskripsi ya sahabat koi. Dan ini di sebelahnya ada kabuto. Gindrin kabuto kumpai. Kabuto, ya. Oh, ada gindrin ini ya?
Ini enggak ya? Enggak sendirin. Ini pertama kali saya suka ikan koi jenis ini, sahabat koi. Kabuto, dan ini keren banget penerapi kolam. Ini size berapa sih, Mbak? Size-nya 30-35. 30-35. Kalau yang seperti ini harganya berapa, Mbak? Ini murah aja, Pak Budi. Ini berkisar 100-200 ribuan per ekor. Per ekornya? Iya. Stoknya banyak enggak, Mbak? Banyak. Stoknya banyak ya? Oh, ini ya. Juga ya, ada ya? Ada. Nih, sahabat koi, kalau pengen penarik kolam dan keren-keren tuh, sahabat koi ini. Kelihatan putih banget. Dan hitamnya juga oke. Ini kabuto. Ini kalau untuk di akuarium juga cantik. Ini sahabat koi banyak yang cari. Nanti sahabat koi kalau pengen dapetin, yuk sahabat koi langsung hubungi nomor dari Nina Kamil. Ini cakep nih, saya suka nih. Yang putih oke. Dan jaringnya oke. Ini cuma kabuto putih aja. Sementara yang ready kabuto hitam putih. Hitam putih ya. Kalau untuk yang kuning kan biasanya ada tuh. Ada. Kuning, merah, ada ya. Nanti sahabat koi kalau pengen tanyain stok-stoknya nanti bisa langsung. Cuma kalau saya ini kayaknya gold juga cakep. Kayaknya mau dibungkus sama Pak Budi ya. Ini kayaknya buat akuarium keren ini, sahabat koi. Oke, nah itu tadi ya review singkat kita main ke Nina Kamil. Banyak stoknya, sahabat koi. Jadi jangan khawatir, sahabat koi, kalau mau cari ikan-ikan koi dengan harga yang sesuai kantong dan size yang besar juga ada. Nanti sahabat koi bisa hubungi nomor mbaknya yang ada di sini. Oke mbak, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Budi. Oke sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukoi.